Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IS7 Channel. Kali ini saya akan menyampaikan panduan pendampingan individu untuk calon guru penggerak. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe IS7 Channel. Pada kegiatan pendampingan individu kedua, para CGP diminta untuk mengisi umpan balik, dan CGP mengunduh format dulu di folder umpan balik. Yang kedua, memberikan format umpan balik kepada 5 orang rekan guru dan 5 orang siswa kepada kepala sekolah juga untuk mengisi, memasukkan hasil umpan balik tersebut yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan siswa. Yang keempat, mempelajari hasil kuesioner umpan balik dari kepala sekolah, rekan guru, dan siswa tersebut, serta yang kelima, menganalisis jawaban dan menyimpulkannya, serta tidak lupa untuk merefleksikannya pada pendamping individu 2.9 hasil umpan balik kompetensi guru penggerak. Selanjutnya, untuk panduan memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, dalam sesi ini para CGP didampingi oleh pengajar praktik akan memimpin diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Peserta diskusi terdiri dari para guru atau rekan teman sejawat, kepala sekolah, tenaga kependidikan yang ada di sekolah calon guru penggerak. Ini jadi panduannya untuk memfasilitasi diskusi. Ini bisa dilakukan oleh pengajar praktik, calon guru penggerak didampingi oleh pengajar praktik. Jadi nanti kita antara guru penggerak dengan pengajar praktik melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan warga sekolah. Yang selanjutnya ini adalah tahapan dan juga apa saja persiapan diskusi tersebut. Yang mana yang pertama, kita pastikan semua peserta berada dalam posisi untuk berdiskusi. Kalau memungkinkan, dibuat duduk melingkar sehingga semua orang berada dalam posisi setara. Jadi posisi duduknya melingkar. Yang kedua, menyiapkan alat fasilitasi untuk memandu diskusi. Contohnya dapat menggunakan plano, papan tulis, atau kertas yang berisi pertanyaan kunci untuk diisi peserta. Dan pengajar praktik bertugas memastikan calon guru penggerak siap untuk memfasilitasi diskusi bersama guru, kepala sekolah, dan khususnya tenaga pendidikan dan warga sekolah. Untuk persiapan yang lainnya, ada beberapa persiapan yang harus diselesaikan, yang mana langkah fasilitasi diskusi tersebut. Pengajar praktik membuka dulu pertemuan dan menyampaikan tujuan dari diskusi, yang mana tujuannya itu adalah untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Dan pengajar praktik menyampaikan susunan acara pertemuan, yaitu ini bisa dilihat pengantar tujuan, merumuskan, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, serta mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan oleh sekolah. Dan yang terakhir yaitu penutup. Jadi fasilitasinya, pengajar praktik berperan sebagai pembuka dan memfasilitasi serta menyampaikan susunan acara saja. Untuk pelaksananya itu dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Ini fasilitas tahapan langkah berikutnya, yaitu pengajar praktik memberikan penguatan terhadap guru penggerak, yang mana isinya sebagai berikut. Contohnya, Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan calon guru penggerak belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi isi dari diskusi tersebut dilideri atau diawali oleh pengajar praktik dengan menyampaikan
tujuan. Dan ini bisa dibacakan, namun pada proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap isi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas. Sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Itu untuk isinya yang disampaikan oleh pengajar praktik pada saat memfasilitasi diskusi. Selanjutnya pengajar praktik kemudian menyerahkan forum diskusi kepada calon guru penggerak. Jika dibutuhkan, pengajar praktik dapat membantu calon guru penggerak dalam memfasilitasi pertemuan. Namun dilaksanakan CGP mandiri untuk memimpin diskusi. Dan selanjutnya CGP kemudian memfasilitasi pertemuan dengan langkah-langkah. Yang pertama bahwa CGP meminta guru kepala sekolah memandu guru dan kepala sekolah untuk merumuskan kalimat rumpang. Jadi kalimat rumpangnya contohnya, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, kita percaya bahwa murid adalah siapa, di sekolah kita mengutamakan siapa, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa, kita warga sekolah ini yakin untuk apa, dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa. Itu untuk fasilitas yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Yang selanjutnya, setelah kalimat rumpang, CGP juga memandu merumuskan kalimat rumpang tersebut, meminta kepada guru kepala sekolah mengisi terlebih dahulu secara tertulis pendapatnya, dan CGP menyesuaikan kondisi. Yang ketiga, jika dalam forum diskusi peserta terlihat bingung, maka CGP dibantu oleh pengajar praktik. CGP kemudian menyimpulkan kalimat rumpang berdasarkan diskusi. Pastikan hasil kesimpulan kalimat rumpang tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, jika diperlukan, cetak terlebih dahulu dokumen visi yang ada di sekolah dan dibagikan ke dalam forum. Jadi CGP kemudian mengajukan pertanyaan. Apa saja? Jadi tidak serta-merta kita diganti, tetapi hanya mendiskusikan dan memperhatikan visi sekolah yang sudah ada. Langkah selanjutnya ini adalah yang keenam, CGP kemudian menyimpulkan hasil diskusi terkait visi sekolah. Jadi menanyakan kembali apakah semua peserta diskusi setuju atau tidak dengan kalimat visi yang sudah disimpulkan. Dan yang ketujuh, CGP mengajak peserta didik merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Contohnya, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, dan sebagainya. Yang selanjutnya, ke-8, CGP dan pengajar praktik memastikan hasil diskusi tercatat dengan baik. Kemudian, CGP menggali pendapat. Beberapa pertanyaan juga bisa digunakan, seperti apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah, dan kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe YS7 Channel. Ini untuk slide-slide-nya bisa dilihat di video. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.